Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mekanik Roda 2 Channel. Ini Mas Bro nih, kita lagi buat tracker ini buat menahan puli. Mas Bro ini udah jadi. Ini dari grip bekas Mas Bro. Grip belakang bekas, ini motor apa aja lah, grip belakang apa aja ini. Sama waktu ini tracker penahan puli ini Mas Bro. Buat ini caranya sangat sederhana pokoknya. Ini caranya ini as pakai asok bakar, ini semuanya gratis Mas Bro, dari limbah-limbah ini kita tadi buat yang dulu udah pada rusak, yang nggak rusak sih udah jelek banget lah, ini dibuat lagi yang baru ini. Kalau Mas Bro pengen buat kayak gini Mas Bro, ini asok dibor ya, pokoknya baut 12 lah, apa baut 10 terserah, ininya kesininya ya, jarak kesininya 8 cm Mas Bro, dari ujung boran sini sama kesini itu 8 cm. Ini 8 cm Mas Bro. Tuh, 8 cm dari sini ke sini. Semuanya ini juga Mas Bro ini buat penahan puli depan. Ini dari piringan cakram anode itu apa namanya? Di grinda tadi ini. Terus kalau ini malah enggak kalau ini cuma ngebor aja, modal bor aja dibor gampang Mas Bro. Terus ini tahu sendirilah kayak gini ya, ini dari gear bekas. Semuanya dari barang bekas Mas Bro. Ya kita nggak konsumtif lah, beli ya mampu, tapi kita ngapain beli kalau kita bisa buat sendiri kayak gini Mas Bro. Oke, biar nggak konsumtif Mas Bro. Nah ini buat yang kalau ini buat motor Mio, ini buat sini ke sini gini Mas Bro, sangat kuat Mas Bro. Daripada beli, ini mending buat sendiri kayak gini, di samping hemat budget juga tuh. Sangat gampang ini buat yang puli depannya, kalau ini yang buat puli belakang. Motor apa aja bisa Mas Bro, yang penting motor matic ini kayak gini nih. Ini Vario, ini punya Mio. Nih. Serba bisa tuh. Gampang kan Mas Bro. Terus ini kalau buat motor itu apa, bit yang kasar, ini aku pakai ini bekasannya, ini apa namanya, buat nahan yang gigi depannya itu. Gigi starternya ini pakai ini gear bekas juga, yang bekasan ini potongan ini Mas Bro. Oke. Terus kalau bongkar magnet, ini pakai rantai gini nih. Rantai pakai bekas sok juga, sama rantai bekas dilas kayak gini. Buat ini puli belakang, penahan puli belakang ya bisa ya gini Mas Bro. Ya gini nih. Ini dilas. Terus ini dimasukin ya gini nih. Ini bisa ini buat nyabet orang gila juga bisa, buat nyabet orang gila jangan gitulah. Apa ya, buat yang ini sederhana juga lah pokoknya Mas Bro. Aduh, ini juga bisa buat tangan, ini bisa, tapi kurang praktis, mending pakai buat kayak gini. Ini buat yang magnet-magnet aja nih Mas Bro, kayak magnet Supra 125 apa Satria apa apalah, buat nahan ini, buat nahan magnetnya. Udah tahu mesti Mas Bro harus punya alat-alat kayak gini kalau senang otak-atik motor. Oke Mas Bro, caranya gampang aja, ini minta aja sama bengkel apa itu, apa asok bekas, gear bekas, terus rantai bekas, ini asoknya aja 2 apa 3 nih. Beli kalau enggak itu ya beli ya enggak apa-apa, apa beli tuang rongsok juga banyak murah-murahan bekasan kayak gini. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan tayang ini, semoga bermanfaat Mas Bro. Ini alatnya sederhana banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mekanik Roda 2 Channel. Cara membuat tracker motor matic, tracker puli belakang dan tracker depan.